Masa time saya touring dengan basikal dulu, saya tak pernah kayuh pada waktu malam kecuali bila emergency je. Disebabkan bahaya, visibility pun kurang. Tapi disebabkan sekarang ni MCO, saya dekat Malaysia, weather kita pun panas dengan humid semua tu. Saya pun sekarang ni tengah duduk dekat city, dekat KL. Jadi saya prefer untuk kayuh pada waktu malam. So tak adalah panas sangat, traffic pun okey. Tapi saya tak pergi jauh disebabkan tak boleh rentas daerah. Saya cuma kayuh around my neighbourhood. So baru-baru ni saya dapat a new bicycle light daripada Olight, RN800. Memang bagi saya cukup terang, 800 lumen, lebih kurang hampir 150 meter dia punya beam light. Waterproof, almost 9 hour runtime battery dia. Saya pun tak tahu benda teknikal sangat pasal light ni, tapi apa yang saya baca, 1 lumen adalah lebih kurang cahaya daripada candlelight yang kita letak lebih kurang 1 kaki distance dia daripada kita. Dan usually bicycle light 300 hingga ke 400 lumen pun dah cukup usually. Dan kalau rescue operation dekat dalam hutan for example, diorang usually akan pakai 1000 lumen punya light. Itu apa yang saya baca. So 800 lumen untuk bicycle light bagi saya dah memang overkill, dah cukup-cukup terang. Especially untuk saya, for now saya cuma kayuh around my neighbourhood. Dan around my neighbourhood ni walaupun malam, dia memang jalan dia cukup-cukup terang. Bagi saya Olight RN800 ni akan jadi betul-betul useful bagi adventurer yang kayuh basikal dekat trail dalam hutan for example pada waktu malam. So Olight akan ada diskaun dekat kebanyakan produk-produk diorang. Saya akan provide link dekat bawah, boleh guna diskaun code Zaharis untuk dapatkan diskaun untuk kebanyakan produk-produk Olight. So kalau ada sesiapa yang interested, boleh check out link yang saya letak dekat description ni. Thank you.